Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba memberikan sebuah tayangan atau tampilan atau cara untuk menarik perhatian anak untuk belajar khususnya matematika ya. Ini karena matematika kita rasakan begitu sulit untuk anak-anak SMA. Itu dikarenakan ketika di kelas-kelas sebelumnya itu juga belum terkuasai, lebih-lebih lagi ketika dasar yaitu ada ISD misalkan, kemudian tentang berhitung, tambah kali kurang bagi, bakal kubagi, pecahan dan desimal itu yang sangat mendasar tentang berhitung itu belum dikuasai. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus sebenarnya. Berhitung aja susah, apalagi nanti berlogika untuk lebih matematika lebih lanjut. Oleh karena itu, ini salah satu cara atau metode untuk menarik, untuk membangkitkan motivasi anak untuk belajar matematika, khususnya untuk berhitung, yaitu untuk tambah kali kurang bagi, dan nanti juga ada yang lain. Ini ada keterampilan-keterampilan yang lain, yaitu salah satunya ini salah satu yang kita coba untuk sampaikan. Ada banyak sekali sebenarnya di secara online ini kita gunakan, yaitu yang ini adalah matplayground.com. matplayground.com ya, ini salah satu aplikasi online untuk khususnya untuk meningkatkan belajar anak khususnya matematika. Ini akan saya coba salah satu bentuknya, dibuat dalam bentuk game sehingga ini akan menarik siswa. Saya mencoba ini tentang matematika. Jadi ada matematika, ada logic, ada multiplayer, story, skill, dan sebagainya, masih banyak sekali. Kemudian ada tingkatnya, ada first grade, dua, second grade, dan seterusnya. Nah, saya akan coba untuk yang mudah dulu, yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan, add and subtract. Nah, ini kita coba nih. Tapi ini banyak sekali iklan ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini. Ya, ini kita coba untuk nambah dan kurang dulu. Ya, kemudian kita coba lihat. Nah, ini ada pilihannya. Ini ada superstar yang kita coba ya. Ini yang pertama sekali, ini ada gambar edition pack 20. Ini dalam bahasa Inggris semua, edition pack 20 ini kita coba, kita klik. Nah, kemudian kita lihat di bawah ini puzzle pick edition pack. Jadi ini berupa puzzle. Nah, tentunya anak akan suka tentunya. Nah, ini kita lihat, ini ada puzzle, kemudian ini ada penjumlahan yang sederhana. Kemudian di sini ada 9 kotak yang harus di jawaban yang menjadi jawaban dari sini. Kemudian kita harus menjawab dengan cara kita arahkan gambar di pojok kanan bawah ini, diarahkan sesuai dengan jawaban yang ada. 3 tambah 0 itu artinya berapa? 3. Berarti ini kita arahkan ke 3. Oh, ini lepas tadi, salah lepas ya. 3 tambah 7 10, kita tarik sini. Loh, nggak bisa. Ya, ini jadi kita tarik nih. Aduh, maaf, atau kita pakai full screen aja ya. Ini kita play, kita full screen, kemudian ini kita 1 tambah 6 itu adalah. Nah, aduh, kok susah ditarik nih. Nah, ini, nah, oke. Okay. Nah, kemudian 7 tambah 2 itu 9, berarti kita taruh sini. Oke, okay. 2 tambah 2 adalah 4. Nah, kita tarik sini. Nah, kemudian 0 tambah 2 itu adalah 2. Nah, kemudian 5 tambah 3 itu 8. Kemudian ini kita tarik sini 3. Dan ini 10. Kemudian ini yang terakhir adalah 7. Nah, ini akan diperoleh sebuah gambar, ada dua anjing. Ya, nih, kemudian kita lanjut lagi. Ini dan seterusnya. Nah, kalau kita tingkatkan ini di bawahnya, ini ada sebelah kanan. Ini ada peningkatan. Nah, ini kita
apa namanya, kita klik yang bawahnya, ini artinya tentang penjumlahannya meningkat ini. Nah ini kita coba nih, ini 1 tambah 9 10, kemudian 5 tambah 3 8, 0 tambah 9 itu 9, 1 tambah 4 itu 5, 7 tambah 4 11, 4 tambah 0 itu 4, kemudian 2 tambah 0 2, 0 tambah 6 6, dan 6 tambah 7 adalah 1. Nah kemudian kita coba mungkin yang level yang paling bawah ini. Nah ini kita coba. Nah ini jadi ini melibatkan sampai angka yang 20. 2 tambah 7 adalah 9. Nah 5 tambah 5 itu 10. Kemudian 10 tambah 6 itu 16. 3 tambah 0 3. 3 tambah 2 5. 9 tambah 8 17. Nah ini kalau hijau berarti benar ya, kalau merah berarti salah. 13 tambah 7 misalnya ini, nah ini kan merah nih, ini artinya salah ya, kita tunggu. Nah 1 tambah 3 itu 4, 0 tambah 7 itu 7, nah ini hijau benar. Kemudian terakhir adalah 20. Nah demikian salah satu permainan ini, bisa kita milih berbagai macam bentuk dan gaya nih. Nah ini, dan ini banyak sekali menu atau fitur yang di yang ada di sini, bahkan sampai geometrik dan seterusnya. Ya, demikian silahkan, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan belajar anak khususnya matematika. animateplayground.com. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di menggunakan kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.